kalau siapa sih yang di Indonesia nggak tahu Keanu gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu sukanya gemas banget terhadap Keanu. Jadi kalau pas Keanu buat story, di storyin sama mamahnya ya kan, jadi kita antusias banget lihat Keanu itu awalnya. Jadi ngerasa bahwa Keanu itu cocok juga terhadap MS Kit, apalagi Keanu juga kalau pakai MS Kit juga aman ya, aman banget dan suka banget. Jadi tadi rewel kan baru melihat si Daily Mimicry, dia langsung diem gitu ya kan. Jadi Keanu sendiri juga terutama buat si Keanu sendiri, dia harus nyaman juga dengan produk kita gitu loh. Jadi kita sama-sama nyaman dan akhirnya kita sepakat buat memakai Keanu sebagai brand ambassador-nya si MS Kit, menjadi ikonnya si MS Blue Kids. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dari Mariani, karena Keanu sendiri juga suka dan memang menggunakan ya dari MS Kids ini gitu. Nah, tadi sudah nih kita ngobrol-ngobrol sama para founder dari MS Glow sendiri. Aku ingin sekarang ngobrolnya sama Kak Paula nih Kak. Ya, aku izin hubungi yang lagi atau juga ya. Nah, Kak Paula gimana sih perasaannya Keanu nih sejak kecil udah menjadi brand ambassador produk skincare anak gitu? Oke, okay, pastinya kita sebagai orang tua senang banget. Terima kasih juga MS Bogi sudah mempercayakan Keanu buat jadi business brand ambassador-nya. Dan kayak kemarin tuh photoshoot lumayan tantangan ya, karena dia kan lagi gak bisa diem ya. Jadi bener-bener brand-brandnya banyak gitu. Tapi kan memang untungnya Keanu kan dari bayi gitu kan, udah biasa. Lebih gampang sih mengarahkannya, dan terima kasih udah mempercayakan Keanu sebagai brand ambassador. Oke, selanjutnya nih Kak Paula, apa sih parameter dari Kak Paula sendiri gitu ya mengizinkan Keanu menjadi brand ambassador? Sebenarnya seperti tadi yang dibilang Nalani juga, kalau misalnya memang kita harus memakai produknya, kita suka produknya kita, dan memang pas kita cobain juga Keanu juga istilahnya cocok gitu kan, dan memang itu bagus banget. Dari sejak ini itu juga sejak bayi kita harus memperkenalkan pakai apa produk-produk yang bisa anti UV-nya tuh tinggi, UV protection. Jadi benar-benar memang kita parameternya itu memang kita tuh pakai produknya dan memang kita suka. Gitu. Oke, jadi memang boleh tepuk tangannya dulu sekali lagi. Jadi memang produknya MS Glow Kids ini tuh dia UV protection ya, jadi aman banget buat buah hati kita. Dan tentunya juga sejak kecil sebenarnya kita anak kita sudah harusnya memakai, iya, dirawat ya kulitnya, betul sekali. Oke, nah tanggapannya nih Kak Paula dari keluarga besar, bagaimana sih untuk Keanu sendiri sebagai brand ambassador gitu, bentuk supportnya seperti apa? Tentunya seneng banget, kayak kemarin juga pas waktu kita foto BJ gitu, angkelnya semua, papanya juga dateng gitu kan, maksudnya memang mensupport Keanu gitu, pengen tahu berapa kerjanya ya ini ya, jadi kita benar-benar excited dan support. Keren banget tuh, keren banget tangannya. Jadi Keanu ini pertama kali ya jadi BJ, pertama kali loh langsung sama MS Glow Kids. Apakah dengan mengonsumsi vitamin udah memenuhi semua kebutuhan vitamin anak sehari-hari atau seperti apa? Terus apa aja sih varian vitaminnya? Apakah ada sirupnya, ada tablet atau BMI? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kamera ini mau menjawab. Kita lihat. Ya. Halo. Pertanyaan saya. Bu, ini pertanyaan dari liputan 6, Mbak. Ini buat Mbak Paula, apa pertimbangan Mbak Paula dalam membeli produk perawatan kulit bayi? Mungkin ini kan membawa Keanu ke acara kayak gini, mungkin seperti apa persiapannya? Ya, sebenarnya Keanu jarang keluar ya, paling kemarin juga kalau sama papanya keluar, itu pertama kali keluar lagi. Seneng sih, excited, maksudnya kayak bener-bener baru pertama kali Keanu jadi brand ambassador dipercaya gitu. Jadi ya sebagai orang tua sih kita bangga pastinya, dan lihat, dan kita juga membuat pekerjaan ini, maksudnya bukan suatu hal yang memberatkan Keanu, tapi lebih kayak fun gitu. Jadi kayak photoshoot atau apanya pun itu juga kita tidak
memaksa piano kalau misalnya piano lagi nggak mood atau apa, ya kita nggak paksa, jadi benar-benar ngikutin piano, karena kan dia sekarang udah makin besar ya, jadi udah tahu mana dia nggak mau atau dia nggak mood atau dia ngantuk, jadi kita benar-benar menyesuaikan moodnya. Kak Paula, ini udah diskusi belum sih sama Mbak Em? Kiano jadi brand ambassador, soal keuangannya masuk ke tabungannya Kiano atau memang untuk orang tuanya dulu nih, gimana gitu? Ya itu udah didiskusiin sih ke kita semua, dan diskusiin yang pasti ini buat tabungan Kiano, ini kan yang terlewat. Jangan lupa subscribe ya!